Perwakilan FIFA kembali melakukan audit di Stadion Gelora Sriwijaya Kabupaten Palembang Kamis kemarin. Audit ulang stadion untuk kembali memeriksa persiapan yang ditentukan yang dilakukan tertutup. Pemeriksaan detail dilakukan tim FIFA, termasuk proses sejumlah pengerjaan minor yang dilakukan di stadion, termasuk beberapa titik di dalam dan di luar stadion. Audit ini akan menentukan stadion GSG Palembang tetap dipakai atau tidak sebagai venue Piala Dunia U20. Rencananya hasil audit akan diumumkan 30 Maret nanti. Nur Muhammad, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.